Wabarakatuh. Ini kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyiqil maghrib. Kebaikan itu bukan masalah kamu menghadap timur masyrik atau menghadap barat maghrib. Tapi apa kata Allah? Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kebaikan itu ketika kamu bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, aku sudah beriman, Pak Ustaz. Ya. Imannya harus kokoh. Bukan asal ngaku aku beriman. Di sini Allah perbaiki pemahaman tentang iman. Bahwa ketika seseorang beriman, dia pasti akan membuktikan imannya. Bahwa dia siap mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya iman. Makanya dalam Al-Qur'an dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang bertakwa dengan orang beriman. Perhatikan, mengapa Allah berfirman tentang Quran, hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Mengapa Allah telah berfirman, hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang beriman. Mengapa? Para ulama tafsir mengatakan, li'anna ha'ula'il muttaqin humul ladhina yasta'iduna isti'dadan kamilan li'tiba'il Quran itiba'an syamilan. Karena mereka yang punya kualitas takwa, mereka siap ikut panduan Quran secara utuh. Kalau yang aku beriman banyak, tapi yang ikut Quran sedikit. Tanyakan kepada koruptor, Anda beriman sama Quran? Beriman. Ini koruptor. Tanyakan kepada para penzina, Anda Muslim? Ya. Beriman kepada Quran? Beriman. Tapi dia berzina. Berarti tidak semua orang beriman ikut Quran. Makanya kata Allah, hudan lil muttaqin, hanya yang bertakwa yang akan siap ikut Quran.